Baby mau siap mau hidup susah seneng sama aku. Mm-hmm. Nanti anak kita lihat kalau udah gede loh. Ya udah, aku tunjukin sekarang, tapi kamu harus siap ya. Baby, I love you. Nih, baby mau kasih sesuatu untuk baby. Kok kamu delay sih? Baby mau kasih sesuatu. Ini bukti cintaku ke kamu. Ya udah, nanti pasang, ingetin ya baby. Kamu masangin aku ini, aku pasangin kamu ini ya. Baby nggak bisa. Baby, I love you. Aduh, ini bukanya gimana? Ya sayang mau nggak jadi masa depan aku? Nanti aku izin datang ke rumah kamu ya. Aku mau ngelamar kamu. Mana tangannya? Baby, siap? Hidup susah sama aku, seneng sama aku? Bismillahirrahmanirrahim. I love you, baby. Balik lagi di Blueris tentunya. Jangan lupa ya, klik like dan subscribe-nya dulu sebelum nonton. Dan kalau ada kata-kata yang menyinggung atau menyakiti kalian di konten ini cuma untuk bercanda. Just for fun aja ya guys. Selamat menikmati konten Blueris tentunya. Langsung di episode berikutnya. Lagi pengen modif tapi bingung di mana? Mau cari part aksesoris modif untuk motor kalian tapi juga bingung di mana? Extreme Motorsport solusinya. Klik link deskripsi ya guys ya untuk link Instagramnya. Tinggal di Meruya, Karangtengah atau Ciledug, kalian langsung aja datengin nih Panca Gerex. Di sini tempat detailing koti sama cuci premium recommended yang pastinya bersih dan kinclong. Follow Instagramnya, link di deskripsi ya guys ya. Nyari apa? Rel atau perlengkapan riding seperti glove, sarung tangan, jaket, balaklava dan lain-lain. Kalian langsung follow Instagramnya RC Moto Gerex biar kalian update produk-produk terbarunya ya. Cari helm NJS seperti Blue Rizky, kalian langsung follow aja Instagramnya Sarang Helm ya. Di sini harga resmi loh. Lagi mau cari hand grip ataupun tank pad produk lokal yang mendunia, kalian langsung follow aja Hayaides. Beberapa minggu gue mohon maaf gak ada uploadan karena gue harus melakukan sesuatu hal yang harus dilakukan oleh seorang lelaki lagi. Sorry banget ya. Dan pastinya kali ini gue bakal melakukan hal yang spesial di vlog konten kali ini dan sekaligus mungkin vlog bersejarah ya di konten yang Blue Rizky, karena ini yang dinanti-nanti oleh para subscriber Blue Rizky itu ya. Aduh ya ampun. Dan ya langsung ke intinya aja ya. Tapi sebelum itu jangan lupa kawan-kawan, kalau kalian mau cari tank pad ataupun hand grip, kalian langsung cek idot di Hayaides tentunya, link di deskripsi ya guys ya. Buat kawan-kawan mau cari helm NJS Carbon ya kan, real forged ya guys ya, gila, no WTP-WTP, kalian langsung cek idot ke Instagramnya Sarang Helm, link di Tokopedia, link di deskripsi tentunya ya guys ya. Oke. Nah kali ini Blue Rizky mau melakukan sesuatu guys, yaitu mau kasih sesuatu untuk benda Emon. Ya alhamdulillah kali ini Blue Rizky dapat rezeki, dan alhamdulillah juga mungkin udah saatnya Blue Rizky untuk melakukan hal ini. Dan kali ini juga Blue Rizky ya ibaratnya pengen kasih inilah ke Bunda Emon, ini cincin lah guys. Ya semoga Bunda Emon terima ya guys ya, bismillahirrahmanirrahim. Karena udah terlalu lama juga kita ibaratnya kenal dan juga sudah ya udah sama-sama ingin serius, jadi Blue Rizky bakal memberikan ini sebagai tanda keseriusan Blue Rizky kepada Bunda Emon. Aduh ya, mau nangis gue ya Allah. Terima kasih banget buat kawan-kawan yang udah nungguin Blue Rizky dari zaman dahulu kala ya, dari ditikung kawannya sendiri ya, gila, dari Pixen Modip ya, terus abis itu ditinggal pacarnya ya dulu ya, ya dulu lah masa lalu. Dan sekarang alhamdulillah Blue Rizky menemukan wanita yang sangat luar biasa guys, menemukan wanita yang sangat Blue Rizky inginkan yang dari dulu di doa Blue Rizky, dan akhirnya ditemukan, dan akhirnya jodoh Blue Rizky insya Allah Bunda Emon. Azik, astagfirullahaladzim ya Allah, semoga ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita bakal kasih ini ke Bunda Emon, tapi sebelum itu gue mau ke tempat kerjanya ya, gue bakal jemput Bunda Emon dan semoga ini bisa dikasih ke Bunda Emon, dan kita bakal lihat reaksinya seperti apa kalau Bunda Emon kita kasih cincin ya. Tunangan lah ya kasih ya, kita ngomong ya. Gue ngomong-ngomong itu sih, tapi ya intinya ya bismillah lah, kita bakal ngelamar Bunda Emon. Blue Rizky bakal ngelamar Bunda Emon lah, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tanpa harus bilang-bilang ya, semoga gak jatuh cincinnya, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita bakal kasih Bunda Emon guys. Aduh ya ampun. Dan ya ampun, udah hampir 2 minggu guys Blue Rizky kagak bisa naik Emon ya. Ya ampun, akhirnya Blue Rizky naik Emon lagi. Emon on. Gila. Wih. Let's go now, let's go.
mumpung di motor. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya ampun. Oke kawan-kawan, sekali lagi Blo Rizky mau mengucapkan terima kasih yang selalu support Blo Rizky. Dan ya bismillah lah, semoga dengan adanya vlog ini penutupan ya. Ya kan, episode terakhir tadi coy. Gila sedih banget gue mau pisah sama Lora ya. Aduh. Kan dulu gue udah pernah bilang ya, zaman dulu kala kalau gue nanti udah nikah, itu adalah episode terakhir dari Rizky Motovlog ya guys. Sayang waktu berbicara lain ya guys ya, pada saat waktu itu gue harus ubah nama ya, karena gue jujur gue udah gak mau pakai nama Motovlog lagi. Dan akhirnya ganti jadi Blo Rizky ya. Aduh ya ampun. Dan alhamdulillah sih, selama gue pakai Blo Rizky tenang sih hidup gue, nggak bisa apa ya, nggak usah mikirin konten-konten ya, semua konten gue pabat ya guys ya, karena gue nggak terpacu dengan kata motovlognya. Dan mungkin di vlog ini gue pengen kasih ya sedikit keseriusan ya untuk Bunda Emon, dan semoga ini ditonton oleh anak gue nanti. Lihat ya perjuangan bapak kamu ini. Gila nih ya perjuangan bapak kamu ya, melamar ibu kamu nih. Semoga kamu nanti kalau udah gede bisa nonton vlog ini ya. Nih perjuangan bapak kamu nak, ya kan. Jarang-jarang loh orang zaman dulu nggak ada loh bisa dapat kenangan kayak gini loh ya kan, di apa tuh, diabadiin ya. Orang-orang zaman dulu kan belum mengenal kamera lah guys ya. Jadi ya sayang lah kenangannya baru foto gitu loh. Dan kali ini anak gua nanti nih di masa depan bisa ngeliat ayahnya ngelamar ibunya nih ya kan. Waduh nih nak, ayah kamu dulu ganteng nak, mau moge nak. Gila gak tau nih nak, pada zaman ayah nanti waktu kamu udah gede nih moge jadi apa nak. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah semoga Bunda Emon sama keluarganya ya, bismillahirrahmanirrahim, bisa nerima Blo Rizky lah. Bismillah aja ya buat anakku nanti ya, ini adalah perjuangan bapak kamu nak ya. Nanti suatu saat kalau kamu sudah dewasa nak, kamu akan melakukan hal ini juga gitu loh. Dan jangan lupa di kontenin ya. Aduh bahagia banget gue ya Allah. Mari bang, nggak tahu gue siapa padahal. Gue udah kayak gitu sih kebiasaan, negor kalau kata orang. Oke kita isi bensin dulu. Bake. Klakson gue jijik banget aja. Tugan. Pertama? Hah? Sama sini. Kalau pertama turbo ngantri juga. 1 hour later. Tank padnya Blo Rizky ini tuh. Jadi buat kawan-kawan yang punya motor bertanki, pengen pasang protektor, pakai punyanya Blo Rizky ya. Linknya ada di deskripsi. Ini cuma 150, tapi kalau di Tokopedia biasanya ada diskon sampai 70.000 doang, guys. Terpasang aja. Caranya gampang. Udah 3M-nya tinggal PNP ya kan. Plug and plug. Tinggal tempel lagi. Tinggal nyesuaiin ya, guys. Dan jangan sampai miring. Ingat. Ini harus dari samping ini nanti. Kalau enggak bahaya nih. Tuh kan, bener. Yuk, pakai. Angel. Ini nggak apa? Angel. Hah? Angel. Miring nih. Miring. Serius lo? Mana? Iya. Oke, ini dia guys, alinya kita serahkan. Kalau Blo Rizky gitu, mau pasang aja, mau center guys. Ujian dari Allah. Taruh aja dulu, yang penting nempel. Mohon dikit aja buat nyocok-nyocokin. Jadi kalau udah yakin baru di Oh gitu guys tipsnya. Oke, terima kasih tips dan tutorialnya. Terus gila, tapi kok miring ya. Miring. Meanwhile, karena udah hampir 3 jam kita tidak berhasil mensenterkan bagian tank pad Blo Rizky, kita serahkan kepada ahlinya. Kebetulan namanya Mas Mus. Nah, jadi beginilah ahli senterisasi di bagian tank pad. Kita lihat tipsnya, awalnya adalah dilihat dulu, guys. Memang kalau sudah ahlinya beda ya. Dari penglihatan awal aja seperti sudah menerka kalau bagian ini senter, bagian ini tidak senter ya. Udah berapa lama, Mas, kerja bagian senterisasi di Hi-Dace? Belum lama sih. Belum lama ya. Memang orangnya agak pendiam guys, karena memang harus profesional pekerjaannya. Kita lihat bagaimana bagian pekerjaan yang sangat sulit di Hi-Dace adalah pekerjaannya Mas Mus ini ya. Karena harus center semuanya. 15 minutes later. Wah gokil. Wow Omari patut naik gaji. Mas Mus tolong pesan saya buat Rizky dari Omari.
Naik gaji ya Mas ya. Kalau ada saran-saran kayak gitu. Naik gaji Om gitu. Naik gaji. Harganya 150, tapi kalau lagi Tokopedia biasanya ada diskon 120 sampai 70 ribu cuy. Ya Pak, gue mau ngasih tau lu rahasia gue. Apa? Terbesar. Apa? Ini cuma lu doang atau? Apa? Lu jangan berasur-asur ya. Iya. Gue sebenernya Superman. Meanwhile, kita bakal nungguin Bunda Emon di sini dan semoga berhasil ya. Gue udah bawa cincinnya dan kali itu bakal kasih Bunda Emon dan seperti apa reaksinya Bunda Emon ketika Blue Rizky ngelamar Bunda Emon. Bismillahirrahmanirrahim. Maybe aku sebelum kasih sarung tangan aku mau ngomong apanya? Ya ampun, baby aku, baby. Aku mau ngasih sesuatu. Kan kita udah lama kenalan. Terus kamu nanya-nanya aku kapan serius. Kan aku dari awal emang udah serius sama kamu. Tapi kita gak pernah pacaran. Kita komitmen. Nah tadi aku udah nguatin hati aku di vlog kali ini. Aku pengen ngelakuin sesuatu hal yang harusnya laki-laki lakuin untuk seorang wanita. Bentar baby. Baby udah siap? Baby mau siap mau hidup susah seneng sama aku? Nanti anak kita lihat kalau udah gede loh. Ya udah, aku tunjukin sekarang tapi kamu harus siap ya. Baby I love you. Ya baby mau kasih sesuatu untuk baby. Kok kamu delay sih? Baby mau kasih sesuatu. Ini bukti cintaku ke kamu. Ya udah nanti pasang, ingetin ya baby. Kamu masangin aku ini, aku pasangin kamu ini ya. Baby enggak bisa. Baby I love you. Aduh ini bukanya gimana? Ya sayang mau enggak jadi masa depan aku? Nanti aku izin datang ke rumah kamu ya. Aku mau ngelamar kamu. Mana tangannya? Baby, siap? Hidup susah sama aku, seneng sama aku? Bismillahirrahmanirrahim. I love you baby.